Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Crypto Gratisan, channel yang membahas putar crypto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan membahas sebuah project airdrop dari ZZDAO ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, link-nya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini admin akan membahas sebuah project airdrop yang lagi viral ya teman-teman. Nah untuk event airdropnya itu dari ZZDAO ya teman-teman. Di sini nanti teman-teman itu akan menerima sebanyak 50 USDZ ya teman-teman. Jadi di sini kalian itu cukup melakukan registrasi, teman-teman akan secara instan mendapatkan reward berupa 50 USDZ ya teman-teman. Nah untuk 50 ini kalian itu tidak perlu melakukan KYC ya. Jadi kalian bisa menggarap airdrop ini menggunakan banyak akun ya teman-teman. Nah untuk eventnya sendiri ini dimulai dari tanggal 1 November sampai 30 April ya. Jadi untuk waktunya itu masih lumayan lama ya teman-teman untuk event ini ya. Nah nanti untuk event anggota baru itu nanti akan secara instan mendapatkan 50 USDZ ya teman-teman. Dan untuk kalian nanti juga akan menerima tambahan sebanyak 5 USDZ untuk klaim per hari ya. Jadi misalkan kalian itu melakukan login, teman-teman akan mendapatkan tambahan 5 USDZ per harinya ya teman-teman. Dan untuk login ini bonusnya itu hanya sampai maksimal itu 10 hari ya teman-teman. Nah untuk link pendaftaran kalian nanti tinggal salin saja, linknya sudah admin sediakan di bawah deskripsi ya teman-teman. Jadi langsung saja nanti kalian tinggal klik untuk langsung membukanya di Chrome atau kalian juga bisa membukanya di Kiwi ya. Nah nanti kalian tinggal melakukan registrasi seperti biasanya ya teman-teman. Nanti kalian tinggal melakukan login ulang setelah kalian itu menerima kode OTP email kalian ya. Nah di sini apabila teman-teman itu tidak menerima kode OTP ya, teman-teman coba langsung saja melakukan login menggunakan alamat email kalian ya teman-teman. Di sini khusus untuk admin sendiri, admin itu juga belum menerima kode OTP-nya ya, mungkin karena saking banyaknya orang yang mendaftar di event airdrop ini ya teman-teman. Oke, untuk profil dari ZZDAO ini kalian bisa baca di dalam white paper mereka ini ya. Jadi di sini sudah disediakan semuanya ya, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk project-nya itu sudah sangat banyak sekali yang melakukan investasi di dalam event ini ya. Jadi untuk value yang sudah dikumpulkan dari investor itu sebanyak 50 juta US dollar ya teman-teman. Nah jadi di sini sudah sangat banyak sekali untuk total investor yang join di dalam project ini ya. Oke jadi kesimpulan admin, kemungkinan untuk reward yang kalian dapatkan berupa USDZ ini nanti akan disetarakan dengan stablecoin ya, atau sama dengan USDT atau USDC ya teman-teman. Nah jadi di sini mumpung masih bisa kalian garap ya teman-teman, masih sangat bisa banget untuk join di dalam event airdrop ini ya. Oke, di sini karena admin itu sudah melakukan registrasi, jadi admin sudah langsung masuk di dalam tampilan dashboardnya ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketika kalian itu sudah melakukan registrasi, kalian nanti akan mendapatkan reward berupa USDZ di bagian wallet ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek untuk bagian wallet kalian ya. Di sini untuk mengklaim reward yang 5 USDZ, kalian bisa ke bagian USDZ airdrop ini ya.
Nah, untuk klaimnya itu satu hari sekali ya teman-teman untuk menambahkan 5 USDZ-nya ya. Nah, di sini karena admin itu sudah mengklaim, jadi tidak bisa mengklaim untuk yang kedua kalinya dalam satu hari ya. Oke, jadi di sini untuk tugasnya itu kalian cukup melakukan registrasi saja ya. Dan di sini teman-teman itu nanti akan langsung diberikan di dalam menu wallet balance kalian ya teman-teman. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya ya, setelah event airdrop ini berakhir, nanti akan dibuka untuk fitur dari swap dan juga withdraw-nya ya teman-teman. Jadi mumpung di sini masih belum ditutup atau masih bisa kalian akses untuk airdrop ini, teman-teman bisa gercepin ya, atau kalian bisa tuyulin juga kalian bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit informasi mengenai event airdrop di video kali ini ya teman-teman. Nah, apabila kalian masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita di video kali ini. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.